السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم القيامه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعد haqqa illa wa antum muslimun. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kenikmatan dan kesempatan untuk bisa bermuajah dalam rangka melanjutkan aktivitas perkuliahan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang sempurna di sisinya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang hakikat ibadah Ya, kita akan membahas tentang hakikat ibadah uh, Yang pertama adalah konsep dan fungsi ibadah hmm. Ibadah adalah suatu istilah yang mencakup semua yang Allah cintai Dan Allah ridai Baik ucapan ataupun perbuatan Yang lahir yaitu yang tampak atau bisa dilihat maupun yang batin yaitu yang tidak tampak dan tidak bisa dilihat nah, ini definisi secara istilah ya. definisi secara istilah bahwa yang namanya ibadah adalah suatu segala sesuatu yang mencakup ya, segala sesuatu yang Allah cintai gitu ya, yang Allah ridai jadi bukan hanya ibadah-ibadah yang sifatnya mahdoh misal seperti sholat misal seperti puasa misal seperti zakat ya, haji tetapi menuntut ilmu ya bahkan bersilaturahim bekerja itu juga bisa disebut sebagai ibadah ya itu bisa disebut sebagai ibadah baik yang nampak maupun yang tidak nampak gitu ya yang nampak ya yang terlihat oleh mata kita sholat itu nampak tetapi yang tidak nampak adalah kesabaran kita ketulusan kita syukur kita itu juga menjadi ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nah para ulama menjelaskan bahwa secara garis besar ibadah dapat dibagi dalam dua kelompok besar yaitu ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah Ya, dalam tulisan singkat ini penulis ya, saya sendiri akan mencoba untuk menjelaskan perbedaan di antara keduanya. Artinya bahwa ibadah itu dibagi menjadi dua yaitu ibadah mahdah dan ghairu mahdah Apa yang dimaksud dengan ibadah mahdah? adalah ibadah yang murni ibadah ditujuk, ditunjukkan oleh tiga ciri. Yang pertama, ibadah malta adalah amal dan ucapan yang merupakan jenis ibadah sejak asal penetapannya dari dalil syariat. Ya. Yang kedua, ibadah malta juga ditunjukkan dengan maksud pokok orang yang mengerjakannya, yaitu dalam rangka meraih pahala di akhirat. Yang ketiga, ibadah malta hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu, tidak ada jalan yang lainnya termasuk melalui akal atau budaya. Nah, ini ciri sesuatu disebut ibadah mawaddah Ibadah mawaddah itu ibadah yang murni-murni ibadah atau ibadah yang sudah ditentukan tata cara, waktu, dan segala macamnya. Ya. Nah, ciri yang pertama adalah ibadah mawaddah adalah amal dan ucapan yang merupakan jenis ibadah sejak asal penetapannya, ya, dari dalil syariat. Jadi Contoh sholat itu ada sholat, ada kutipu alaihumusyam, yaitu puasa, ya zakah. Memang dalilnya jelas dia, dia dia mahdoh ya sudah jelas uh, syariatnya, bahkan di dalam sunnah sudah diperinci ya sudah diperinci. Kedua ibadah mahdoh juga ditunjukkan dengan maksud pokok orang pokok orang yang mengerjakannya, yaitu dalam rangka meraih pahala di akhirat. Memang ibadah mahdoh ya secara totalitas hanya untuk kepentingan akhirat ya seperti sholat puasa zakat ya ya berbeda dengan ibadah uh, yang mahdah yang ada nuansa nuansa duniawinya seperti bekerja dan yang lainnya oke yang ketiga ibadah mahdah hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu tidak ada jalan yang lainnya ibadah ibadah mahdah itu pensyariatannya, pentasriannya itu hanya melalui jalan wahyu. Tidak ada ibadah mahdha yang dari akal manusia, produk-produk manusia, ya, ataupun budaya. Ya, bisa melalui jalan wahyu, baik wahyu itu Al-Qur'an ataupun wahyu itu dalam perspektif sunnah, ya, sebagai pentasri yang kedua. Nah, kemudian yang disebut dengan ibadah ghairu adalah Ibadah yang tidak murni, ibadah Ya, ibadah yang tidak murni ibadah memiliki pengertian yang berkebalikan dari tiga ciri di atas. Sehingga ibadah ghairu dicirikan dengan pertama ibadah perkataan atau perbuatan tersebut pada asalnya bukanlah ibadah, akan tetapi berubah status menjadi ibadah karena melihat dan menimbang niat pelakunya. Ini ciri pertama. Ya, ciri kedua maksud pokok perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi urusan atau kebutuhan yang bersifat duniawi, bukan untuk meraih pahala di akhirat. Ketiga, amal perbuatan tersebut bisa diketahui dan dikenal meskipun tidak ada wahyu dari para rasul. Nah, ini yang pertama ciri ibadah malta adalah ya as asalnya ibadah ini sebenarnya bukan ibadah, tetapi adalah masalah duniawiyah. Ya, tetapi karena niatnya lurus karena Allah niatnya karena benar maka menjadi ibadah contoh makan niatnya karena untuk memperkuat diri untuk menyehatkan diri supaya bisa beribadah kepada Allah ya niatnya untuk mensyukuri, ya, mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa taala maka menjadi ibadah diawali dengan basmalah dan yang lainnya itu akan menjadi ibadah nuntut nah, ilmu berdoa dahulu diniatkan lillahi taala ya, mendapatkan ilmu Allah subhanahu wa taala menjadi ibadah Orang bekerja diniatkan untuk memberikan nafkah bagi keluarganya itu menjadi ibadah, ya. Karena niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena menafkahi keluarga adalah perintah Allah Swt. Nah, kedua, maksud pokok perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi urusan atau kebutuhan yang bersifat duniawi, ya, bukan untuk meraih pahala di akhirat. Nah, awalnya tujuan pokoknya sebenarnya ini adalah masalah-masalah duniawi seperti orang bekerja, ya itu adalah masalah duniawi tapi karena niatnya dinaikkan levelnya menjadi niat karena Allah niatnya untuk ya mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga ya maka itu kemudian menjadi sebuah kebaikan ya menjadi sebuah kebaikan ya ketiga amal perbuatan tersebut bisa diketahui dan dikenal meskipun tidak ada wahyu dari para rasul nah ya ah, tidak harus ada dalam wahyu ya tetapi Segala perbuatan yang dianggap baik oleh akal manusia dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah, maka itu bisa menjadi kebaikan. Ya, itu bisa menjadi kebaikan. Gitu ya, misal umpamanya uh, kita, uh, apa namanya, dalam konteks ekonomi. Ya, dalam konteks ekonomi, kita jualan. Ya, kita jualan, kan memang. Maksudnya jualan apapun bentuknya ya Apakah jualan baju yang nggak ada dalilnya sebenarnya kan nggak ada dalilnya Tetapi ketika itu diniatkan untuk mendapatkan nafkah Mendapatkan rezeki untuk anak dan istri ya Untuk keluarga, untuk bersedekah yang itu menjadi perintah Allah swt maka kemudian itu berubah menjadi ibadah. Tetapi ketika dia niatnya hanya untuk duniawi, memperkaya diri, ya bukan untuk menjalankan perintah Allah maka itu akan menjadi sia-sia perbuatan itu dan bahkan akan mendapatkan uh, hal yang tidak baik di sisi Allah swt. Nah berdasarkan penjelasan tersebut bahwa ibadah mahdhah disebut juga dengan ad din urusan agama sedangkan ibadah ke mahdhah disebut juga dengan ad dunia urusan duniawi sebagaimana ibadah mahdhah disebut juga al ibadah sedangkan ibadah ghairu jadi disebut dengan al adah atau kebiasaan jadi kalau dipersempit ya ibadah mahdhah itu masalah-masalah agama ya yang sudah jelas aturan dan tata caranya dari wahyu tapi kalau masalah-masalah ghairu -masalah adalah masalah-masalah duniawi ya ya yang bisa disebut dengan al-adah atau kebiasaan-kebiasaan harian kita yang itu kemudian bisa menjadi ibadah pakai baju itu kebiasaan tapi ketika diniatkan dengan baik ya berdoa tata cara yang ikuti Rasulullah kanan dulu pakai pakaian yang benar ya menutup aurat dan yang lain kemudian itu bisa menjadi ibadah ya di Allah Subhanahu wa taala Nah kemudian rincian ibadah mahdah ya kita bahas tentang rincian ibadah ibadah mahdah. Yang pertama ucapan hati ya, atau kaulul Qalb Ya, ini rincian ibadah mahdah yang pertama adalah ucapan hati, kaulul kalbi. Ya. Kemudian yang kedua perbuatan amal hati atau amalul kalbi. Yang ketiga adalah ibadah dalam bentuk ucapan lisan, ya al ibadah al ya misalnya mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisan, membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah taala dengan tasbih, tahmid dan takbir, mengajarkan ilmu agama dan ibadah lisan lainnya. Keempat ibadah anggota badan al-ibadah al-badaniyah, misalnya salat, sujud, puasa, haji, tawaf Baitullah Ka'bah, ya jihad, belajar ilmu agama dan yang lainnya. Yang kelima ibadah harta al-ibadah al-maliyah, misalnya zakat, sedekah, menyembelih hewan kurban dan yang lainnya. Nah ini Rincian-rincian ibadah mahdoh, ya. Rincian-rincian ibadah mahdoh, ya. Nah, jadi ketika seseorang itu menjalankan ibadah mahdoh, maka kelima unsur ini, ya, tidak harus semuanya ada. Tetapi yang paling utama adalah yang pertama, yang kedua, ya. Kemudian, baru selanjutnya, ya, ibadah ucapan itu harus hatinya bersih, ikhlas karena Allah, ya. Perbuatan hati, amalul qalabnya juga harus benar, ya, baru kemudian lisan. Ya. Nah, sama dengan anggota badan. Ketika lisan tidak harus berbicara, tapi badan harus melakukan itu, ya. Misal haji ya, haji itu lebih banyak pada amalan badaniyah, ya, bukan amalan lisaniyah gitu ya. Kemudian, ibadah harta ya, kayak sedekah tidak perlu berbicara dan tidak perlu bergerak badannya Tetapi, e, hartanya yang harus e, ber, beramal, kan? yang harus beramal, tetapi kesemuanya itu tidak boleh lepas dari hati yang baik. Ya, ucapan hatinya benar, ya. Kemudian, perbuatan hatinya juga tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kemudian fungsi ibadah, ya. Kemudian fungsi ibadah mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya ya ini fungsi ibadah yang pertama. Jadi ibadah itu untuk mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya hablum minallah gitu ya. Apapun itu mahdhah ghairu malta adalah untuk menghubungkan seorang hamba dengan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita sholat itu harus ada hablum minallah ada hubungan ya ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada ta'alluq, enggak ada hubungan, maka ibadah itu ya tidak akan menjadi baik gitu ya. Berarti ada keterputusan. Kemudian yang kedua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Ya, jadi ketika ibadah itu akan mendidik mental manusia, menjadikan manusia ingat akan kewajibannya bahwa ibadah itu adalah sebuah kewajiban. Terakhir melatih diri untuk disiplin itu fungsi ibadah. Ya, dari perintah-perintah Allah itu bagaimana kita bisa disiplin untuk menjalankan ibadah tersebut ya. Oke, yang terakhir materi kita adalah hikmah daripada ibadah. Ya, Qayyim al-Jawziyah menjelaskan hikmah yang agung ya di dalam ucapan beliau. Ya, bukanlah tujuan utama dari semua ibadah dan perintah Allah dalam agama Islam untuk memberatkan dan menyusahkan manusia meskipun hal itu mungkin terjadi pada sebagian dari ibadah dan perintah tersebut sebagai akibat sampingan karena adanya sebab-sebab yang menuntut kemestian terjadinya hal tersebut dan ini merupakan konsekuensi kehidupan di dunia semua perintah Allah dalam agama Islam ya haknya ibadah yang dia wajibkan kepada hambanya serta semua hukum yang disyariatkannya pada hakikatnya merupakan kurratul uyun atau penyejuk pandangan mata serta kesenangan dan kenikmatan bagi hati manusia yang dengan semua itulah hati akan terobati merasakan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan di dunia dan di akhirat. Bahkan hati manusia tidak akan merasakan kebahagiaan, kesenangan dan kenikmatan yang hakiki kecuali dengan semua itu. Artinya ibadah dalam Islam itu mudah, ringan Ya, tidak untuk menyusahkan dan untuk kebahagiaan dan kesenangan manusia Baik di dunia maupun di akhirat Oke, okay, ya itu saja uh, Berkuliahan kita pada kesempatan kali ini ya, uh, Singkat, insyaallah setelah ini kita akan mendiskusikannya Wallah alhamdulillah, itu saja yang saya sampaikan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh